need all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started. Get me out of now. To where we started at. Oke, selamat datang di channel saya, Klaski Gaming. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton dan mengklik video terbaru dari saya. Dan tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman ya, di sini kita mendapatkan Natalia lagi. Ya nggak lagi sih, agak lama juga ya saya buat konten ya teman-teman ya. Soalnya agak susah juga dapat Natalia ini ya teman-teman. Dan akhir-akhir ini saya sering coba-coba untuk ngupdate, melakukan uji coba di klasik ya teman-teman ya. Dan di sini ketika saya bermain-main di klasik itu banyak hal yang bisa saya temukan ya. Kalau dulu sih saya masih bisa uji coba di ranked ya teman-teman ya, soalnya kan jarang di ban. Kalau sekarang ini udah sering di ban jadi agak susah ya teman-teman. Jadi kalau mau nyoba-nyoba itu sekarang saya di klasik, dan baru akhirnya kalau dapat Natalia langsung saya tes di ranked ya teman-teman. Nah, jadi hasil uji coba itu saya mendapatkan satu hal menarik ya teman-teman ya. Satu hal menarik, saya melakukan uji coba menggunakan meracik beberapa item, dan akhirnya saya temukan ya teman-teman ya. Suatu hal yang sangat menarik ya teman-teman. Jadi bisa kalian lihat aja nanti dalam gameplay saya kali ini, karena di sini kita bakal menjadi seperti menggunakan cheater ya teman-teman ya. Sangat super duper fantastis gitu loh. Jadi kalian simak aja, welcome to Mobile Legend. Bagi kalian yang belum subrek, tolong bantu aja untuk disubrek ya teman-teman. Oke, untuk item kita langsung beli heptasis. Untuk emblem kalian bisa lihat di layar ya. Dan untuk susunan itemnya nanti bakal saya tunjukkan ketika sudah jadi ya, karena ini item ini cukup menarik ya teman-teman ya. Jadi ketika sudah jadi nanti bakal nampak efeknya ya. Kalem-kalem, nanti bakal saya jelaskan. Kita cicil saja Mia di sini sudah sampai terjadi ya. Tinggal seperempat aja darahnya loh. Mantap, mantap. Aduh, si Rogernya minta di gold lane pula ya teman-teman. Aduh, males banget ya saya mau rotasi ke atas itu, karena lari kita ini di awal memang lambat banget. Tapi nanti ketika di akhir itu teman-teman, ya ampun, nggak akan ngotak larinya ya teman-teman ya. Tunggu saja, ini kita harusnya bisa mati sini. Langsung kita gas aja soalnya. Aduh, ada temannya saya, susah apa terjadi. Aduh, execute, trot, nice, dapat satu pemain. Namun sayangnya kita meninggal dunia saja ya teman-teman. Nggak masalah, karena kita meninggalnya nggak sama Mia ya, sama Uranus. Jadinya istilahnya goldnya Mia itu bakal lebih carry dari kita. Kalau dia tetap di lane yang sama di situ, kita bakal bisa membantai dia dengan sangat mudah ya teman-teman. Aduh, santai santai, kalem. Oke oke, oh kayaknya Mia-nya tukar lane ya teman-teman ya. Ini kok ada Yuzhong-nya di sini nih. Santai santai. Tangkis saja Yuzhong-nya. Killing saja permisa-permisa, kita cicil saja, jangan terlalu dipaksa. Kalem kalem. Tengok, soalnya lari kita lambat banget ya teman-teman. Santai, dengan emblem yang saya gunakan itu memang lari kita lambat banget. Cuma nanti bakal ketutupi ketika memasuki menit kelima lah ya teman-teman ya. Jadi santai, memang di menit-menit pertama ini kita nggak usah perlu banyak rotasi. Cukup menangkan saja di lane kalian ya teman-teman. Fokus di lane kalian. Ketika kalian sudah memang bisa menang di lane kalian, itu udah bagus banget sih. Oh, kok ganti Sun lagi, cok, cok. Jadi sebenarnya lawan saya ini siapa ya, cok? Mianya di atas, Sunnya di sini. Oke, santai santai santai, kita cicil saja. Jadi intinya teman-teman ya, asal kalian nggak ketinggalan minion selama 5 menit ini, kalian itu udah pro banget sih harusnya ya. Santai. Oke, nice nice. Oh, Mianya kemit. Nah, intinya tuh kalian jangan sampai ketinggalan minion di lane kalian, itu sih udah bagus banget. Jadi kalian nggak perlu capek-capek rotasi ke sana kemari, itu sebenarnya udah oke punya ya teman-teman ya. Tapi kalau seandainya tim kalian tertekan yang di mid sama di atas, itu sih perlu ya kalian rotasi ya. Soalnya kalau enggak itu bakal repot juga. Dan cara rotasinya itu pun ada caranya ya teman-teman ya. Kalian tuh sebisa mungkin jangan ketinggalan minion yang di lane kalian gitu. Dan kalian rotasi secepat mungkin. Santai, ini kita kes saja, harusnya bisa mati sekali combo. Astaga, cuk, cuk. Saya ngerasa Mia itu skillnya itu nggak bisa di-silent ya teman-teman ya, yang skill ultinya. Apa menurut saya aja ya, bagi kalian yang pernah gunakan Mia mungkin ya ketemu Natalia, apakah bisa ter-silent skill ultinya?
Santai-santai, harusnya dia udah gak ada ulti. Ini bisa kita gas sih, karena kita ada execute. Langsung saja kita giling saja. Ternyata di sana Franco membackup Flicker dan meninggal dunia saja dengan execute dengan sangat mudah ya teman-teman ya. Kalau gak ada Franco-nya sih, Mia-nya bakal selamat. Jago Mia-nya sih. Dia pas banget pake flicker-nya tuh ya teman-teman. Kalau gak ada Franco itu dia tadi bisa kabur sih kemungkinan. Santai, ini kita gas saja di sana. Uranus sesorot, apa yang terjadi? Terjadi pertemuan 2-1 di sana. Dan aduh, nice Franco, nice. Nice, meninggal dunia dengan sangat cantik saja. Uranus di sana dibantai oleh Natalia dan Franco ya teman-teman ya. Sungguh kolaborasi yang sangat super duper fantastis dilakukan oleh Franco dan Natalia. Oke, santai-santai. Oh, ternyata ada Sun, langsung kita cicil saja. Saya nggak tahu ya sebenarnya di lane saya ini lawannya siapa. Kalem. Wow, langsung kita ulti saja. Terjadi pertempuran 2-1 di sini antara Sun dan Natalia. Apa yang terjadi? Ya, ternyata 3-1 dan meninggal dunia saja. Walaupun Sun di sana bertiga, namun tidak bisa menghebatkan, menandingi damage dari Natalia ini ya, teman-teman ya. Aduh, tadi pertama Mia, habis itu Yuzhong, habis itu sekarang Sun ya teman-teman ya. Dan Uranusnya pun sekali-sekali ke sini. Ini kayaknya formasi mereka ini hancur kacau balau ya. Bingung mereka nyari lane yang aman. Cuma nggak ada lane yang aman gitu ya teman-teman ya. Santai-santai, ini bisa kita push sih. Fokus to red. Karena nggak semuanya itu yang di... Aduh, santai-santai. Karena nggak semuanya yang di awal itu indah akhirnya akan menjadi indah ya teman-teman ya. Aduh, saya kesel banget ya kalau pakai Natalia kill banyak tapi kalah gitu ya teman-teman. Jadi kita di sini bakal bermain lebih objektif lah ya. Mungkin ini juga suatu pelajaran untuk kalian. Tadi kita gas saja, terjadi 1-1. Nggak bisa, kita cicil aja. Soalnya mungkin dia ada ultinya dan levelnya cuma selisih 1 sih. Walaupun dia sekarat, harusnya dia bisa kabur dengan mudah ya. Akan sia-sia kita menggunakan ulti kita tanpa bisa membunuh satu orang target ya teman-teman. Kalem. Oke, udah masuk menit ke-6 ya teman-teman ya. Nice. Apa kita udah jadi apa namanya Windtalker kita? Nah, kalau Windtalker ini udah jadi ya teman-teman, harusnya udah enak. Jadi urutan pertama itu Hitasis, habis itu kalian buat Windtalker ya teman-teman ya. Nah, harusnya kalau udah gini sih kita bisa berotasi dengan sangat mudah ya. Kita pantau-pantau gini. Nah, ini udah cepat banget ya. Kita clear ini, sap. Nice. Habis itu kita langsung pindah ke bawah lagi agar kita nggak ketinggalan minion yang di bawah ya teman-teman. Jadi aduh tuh, ini udah saking kencangnya ya, jadinya saya agak kebelas-belasan gitu. Nah kan ini nggak ketinggalan ya karena rotasi kita cepet banget. Nah jadi kita nggak ketinggalan, langsung tergiling saja minion di sini. Terjadi kolaborasi maut antara Franco dan Natalia lagi. Apa terjadi ya, tarik Franco. Nah, super sekali tarikan yang mau dilakukan oleh Franco. Nah, stop, execute saja diakhiri oleh Natalia dan berhasil membunuh dengan sangat gemilang ya teman-teman. Wow, bagus sih Franco-nya ya teman-teman. Istilahnya dia itu memang nunggu kita untuk membunuh Uranus-nya. Istilahnya nggak disampah lah ya, santai-santai. Oke, kalem-kalem kita fokus turret kita ini dulu ya teman-teman. Ini kita gas saja, saudara-saudara. Apa terjadi pertempuran 2-1 saja. Mundur-mundur, tarik mundur. Soalnya kalau nggak kita lawan dalam asap itu ya teman-teman, kita yang kalah. Ngeri Sun itu ya teman-teman ya, dia itu kroyoan gitu loh. Cuma semua skillnya rata-rata mengandalkan basic attack. Jadi kalau kalian melawan dia di dalam asap itu sebenarnya nggak akan terasa damage-nya ke kalian. Cuma kalau di luar asap sih bakal kalian yang maninggo ya teman-teman. Santai, ini coba kita hancurkan turret kita ya, soalnya mereka itu udah menghancurkan turret di lane mereka ya. Oke, nice, ini harusnya kita bisa langsung dapat 2 turret ya teman-teman ya. Gak ada yang jaga loh, free banget orang itu, fokus terlalu di mid sama di top. Oh, ada Uranusnya di sini yang sedikit peka, saudara-saudara. Apakah dia berani melawan kita? Sini Uranus. Wow. Kalem. Kita jauhkan dari turret dia ya teman-teman biar dia nggak bisa kabur jauh. Langsung kita kes aja, saudara-saudara. Apa terjadi pertempuran 1 di sana. Uranus melawan Natalia. Oh, Uranus sana menembus untuk melarikan diri, namun saya trot meninggal dunia. Saya tidak sanggup untuk melarikan diri ya saudara-saudara. Nah, kalau terlalu dekat sama turret tadi ya teman-teman, itu dia bakal bisa dan mudah banget masuk ke turret dia dan akhirnya dia selamat ya. Makanya saya pancing dulu biar agak jauh dari turret dan akhirnya dia terpancing dan meninggal dunia ya teman-teman. Apalagi kalau levelnya sih udah selisih 2 level kayak gitu ya, kalian nggak usah takut ya. Walaupun Uranus itu bisa kita kalian gas. Kalem, ini stop, nice. Dapat 2 turret. Kita coba mencari korban lagi, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Oh, terbanyak sekali di sana nyawa-nyawa sekarat. Oh, santai-santai, ada Yuzhong di sini. Langsung tegas saja Yuzhongnya, saudara. Apa yang terjadi? Damage-nya terlalu tidak ngotak dan langsung meninggal dunia saja Yuzhongnya, teman-teman ya. Terlalu sakit, terlalu indah, terlalu seksi ya teman-teman. Santai. Oke, kalem, fokus turret. Santai. Wah, kayaknya terjadi pertempuran di sana. Oh, karena banyak yang sekarat kita jadi fokus kill. Oh, Mia di sana sekarat.
Killing saja, one hit saja, meninggal dunia saja Mia di sana, saudara. Oh, namanya Yuzong di sana menjadi Dragon Ball saja. Apa yang terjadi? Yuzong mencoba menginternet lagi. Kita gocek saja, mang. Wow, kok tahu dia? Kok tahu? Kalem. Nice. Nggak tahu ya. Langsung kita push saja ke atas ya, teman-teman. Oh, santai. Ini harusnya bisa meninggal sih. Aduh, telat ya, cok. Wah, yang di atas sudah dijaga ya, teman-teman. Ya, ini nih. Harusnya tadi bisa hancur ya turret atas ya, teman-teman ya. Kalau seharusnya ya, kalian tuh nge-push aja di atas. Oke, santai-santai nih kita killing saja, saudara. Dikroyok saja minister setrat, execute saja, cok. Kita yang dapat lah. Ini the power execute ya, teman-teman ya. Santai nih, harus kita push aja dulu. Harusnya dari tadi kita push aja ya, teman-teman ya. Seenggaknya tadi kalau kita push nih kita dapat 2 turret ya. 2 turret langsung turret utama di sana ini ya. Karena kadang-kadang nafsu-nafsu membunuh ini ya, buat gimana gitu ya. Banyak kill tapi turretnya masih utuh dan akhirnya kena comeback, cok. Santai, ini coba kita fokus turret. Oke, fokus turret. Dapat turret utama saja di sana mereka. Fokus war, saudara-saudara. Sangat objektif gaming dilakukan oleh Natalia di sini. Apa yang terjadi? Dan cerot, mes. Dapat satu turret saja Natalia di sana. Permainan sangat cantik, sangat indah. Wow. Namun temannya rata. Sisa 3 lawan 3 ya, teman-teman ya. Namun sekarat semua ya Franco Rogernya. Kalem. Oh, Sun di sana datang. Apa yang terjadi? Langsung killing saja Sun di sini. Terjadi 1 lawan 1, saudara-saudara. Yes! Meninggal dunia saja teman-teman ya, karena bayangannya telat untuk datang. Oh, dan Natalia di sini mencoba untuk membackup teman-teman yang sekarat di sana menjadi hero yang datang kesiangan. Apa yang terjadi bersama-sama? Ya, sap, execute trot. Meninggal dunia saja, didapatkan dua pemain oleh Natalia di sana ya teman-temannya. Cantik, super fantastis, bombastis ya. Aduh, cok, belibet gue ngomongnya sampean, cok. Santai. Kalem, fokus turret. Oh, ternyata ada sendirian di sini ministernya. Apa yang terjadi? Last killing saja, terjadi kolaborasi banget antara Natalia dan Franco. Saudara, oh, sekarat saja ministernya sana. Aduh, nggak bisa skill satunya, cocok. Kalau bisa skill satunya itu meninggal loh. Kalem. Aduh, Ranusnya nge-push lagi ya. Aduh, santai. Aduh, Ranusnya ini mulai melakukan objektif ya. Kadang-kadang kayak gini nih ya, teman-teman ya. Nah, uji coba dari mereka melakukan objektif seperti itu, seperti Uranus di atas itu kadang-kadang bisa buat comeback ya, teman-teman. Nah, kalem-kalem coba kita bunuh Uranusnya ya kalau bisa. Bisa nggak ini ya? Soalnya udah masuk late game ini, build ini kurang bagus ya kalau di late game melawan hero-hero tebal seperti kayak gini ya, teman-teman. Apa yang terjadi? Wah, nggak ada rasanya rupanya, cocok. Aduh, meninggal Uranus ulti. Aduh, asli nggak cocok ya, teman-teman ya. Emang ya, ini kelemahannya ya. Ya, untuk build yang saya gunakan sekarang ini, kalau untuk ngelawan hero-hero badak yang pure tank itu kayaknya kurang oke ya. Tapi kalau untuk lawan factor nggak full tank itu masih oke lah, teman-teman ya. Cuma kalau untuk lawan full, apa ya, pure tank dan build tank gitu kayaknya kurang cocok ya, teman-teman ya. Santai, nanti kita bakal bahas kelebihan dari item ini ya, teman-teman. Santai, ini kita push aja ya, cerot ya. Dapat fokus turret. Kita bakal bahas kelebihan dari build ini ya, teman-teman. Nanti kalian bakal lihat dan kalian bakal tercengang-cengang ya melihat kedahsyatan dan kebombastisanan item ini ya, teman-teman. Santai. Oke. Coba kita cari celah, kita push aja langsung kita end. Oh, ada Mia di sana. Seharusnya ini kita mudah membunuh, langsung kita killing saja Mia di sana dan cerot, meninggal dunia saja Mia tanpa bisa berkata-kata ya, cok. Aduh. Santai. Oh, ada Sun di sana, saudara-saudara. Dan Sun di sana kayaknya punya dendam pribadi kepada kita. Dia mencoba untuk kejar. Oh, namun tidak berani. Oh, dia mencoba masuk lagi. Namun sayangnya tidak terjadi lanjutan pertempuran ya, teman-teman ya. Ada Yuzong di sini. Oke, ada Sun di sana. Wow. Nah, kan dibantai atas 1,60%. Gak bisa, santai. Kita ini jangan berbesar hati ya, teman-teman ya. Karena ini masih pertempuran belum berakhir, kawan. Jangan sombong dulu, kawan. Pertempuran belum berakhir, cok. Santai. Kita jangan terlalu fokus kepada kill ya, teman-teman ya. Ini tengok ya. Ini jadi lari saya sudah lumayan cukup super kencang ya, teman-teman. Tapi nanti ini bakal seperti pakai nos ya, teman-teman ya. Santai. Akan saya tunjukkan ya betapa kencangnya. Oke, terjadi pertempuran di sana, saudara. Apa yang terjadi? Oke, Natalia mencoba untuk mengincar Mia. Kita incar Mia, kita langsung killing saja Mia-nya. Dan serot, meninggal dunia saja Mia di sana dengan sangat cantik. Oh, tidak terasa juga damage orang itu ya, teman-teman ya. Ya, soalnya dalam asap ya, semua hero fisikal. Kalem. Oke. Ini kenapa Lancelotnya nge-lag dia, cok ya? Lord, logger. Kita suruh loadernya nge-lord, cok. Payah amat disuruh nge-lord dari tadi.
Jadi ini ceritanya ya teman-teman, Lancelotnya ini mencurigai tim musuh menggunakan cheater ya, karena dia ngerasa nge-lag sendiri, padahal kayak jaringan dia yang ampas ya. Soalnya saya di sini main aman-aman aja gitu loh. Oke, santai-santai. Dan kalau untuk melakukan lord ya, pakai item ini saya sarankan untuk ada temannya yang nge-backup lah ya, karena nggak terlalu kuat untuk solo lord ya teman-teman ya. Gimana ya, kadang-kadang kuat, kadang-kadang nggak gitu loh, saya coba. Ya teman-teman. Oke, nice. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini dia susunan item. Itemnya bisa kalian lihat sendiri. Cerot. Nah, super sekali, sangat kencang sekali larinya. Kalian bisa lihat di sana, sangat seperti Valentino De Rossi ya teman-teman ya. Sangat kencang, tak ada yang bisa menandingi kecepatan dari seorang Natalia di sini. Mungkin setara dengan larinya Johnson ya teman-teman ya. Kalem-kalem, ini belum pakai nosnya ya, itu ada tombol nosnya. Dan ini kita pakai nosnya, wow, super sekali, kencang sekali, cocok langsung terkiling saja di sana ministernya. Apa yang terjadi? Waduh, terkena setun saja, cocok kalau nggak kena setun itu meninggal ya. Enggak lah ya, soalnya dia ada apa ya, ada apa namanya, ada immortal. Kita santai, kencang banget ya, cocok. Ya kalian bisa coba-coba lah. Jadi kehebatan dari item ini tuh larinya tuh super deplas seperti ini, dan ada nosnya ya. Kalian pakai nosnya itu kayaknya setara dengan kecepatan Johnson ya, bahkan mungkin lebih cepat dari lebih cepat kalian. Saya belum melakukan uji coba untuk balapan pakai Johnson sama Johnson ya teman-teman. Tuh kencang banget loh teman-teman ya. Pokoknya bisa dibilang ini lari terkencang ya. Jadi kalian bakal mudah untuk menciduk hero-hero kor-kor musuh ya teman-teman. Tapi kalau hero-hero musuhnya badak-badak ya, sebenarnya masih oke sih ya teman-teman ya, masih oke. Ini kita fokus turret aja dulu ya teman-teman. Fokus turret. Kenceng banget ya teman-teman. Langsung terkiling saja objektif gaming fokus turret. Ah, ini sih menang ya teman-teman. Karena perasaan saya udah nggak enak. Bisa-bisa kena comeback ya. Soalnya lancenya ngelung-ngelung lag terus. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya betapa kencangnya ya. Apalagi ada nose-nya tuh ya. Nose-nya itu super speed ya teman-teman. Dan itu juga nambah damage dari item tersebut ya teman-teman ya. Kalian bisa baca sendiri, pasifnya bakal memberi extra damage sebesar 30% ya, magic atau physical. Dan memberikan movement speed itu bertambah sekitar 40% atau 50% ya, 40% antara segitulah teman-teman ya. Pokoknya makin kenceng banget. Hey, dan yang pasti ya nambah damage-nya itulah juga oke juga untuk nambah damage. Bisa ngasih buff ke seluruh teman satu tim yang berada di sekitar kalian ya. Itu bakal nambah damage dan nambah movement speed semua. Tentunya speed kalian yang paling cepat ya teman-teman ya. Ya pokoknya kalian coba aja dan kalian komen di kolom komentar bagaimana hasil dari uji coba item tersebut ya teman-teman ya. Kalau dibilang harganya mahal sih enggak ya, murah. Oke, jadi sekian ya untuk video kali ini. Bagi kalian yang mau request atau mau bertanya-tanya di kolom komentar atau mau ngebacot, silakan ngebacot di kolom komentar karena saya tunggu bacotan dari kalian. Salam solo player.